Oke guys, jadi kita langsung aja kenyataan jam MK. Jadi hari ini aku gak bakal panjang-panjang, aku cuma bakal inspection wordy di satu kali main ya. Namanya juga satu kali main, aku cuma bakal main satu kali main doang. Ini padahal loading lama banget. Kita Sherlock. Aku terpakainya, bener membanget guys, benar guys. Biasanya aku dapat ampas mulu ya. Oke, jadi kita harus, jadi untuk game ini sih sebenarnya belum terlalu kelihatan benar ya alur ceritanya. Kalau yang mobile guys, aku nggak bakal beli. Di sini ada inbox, nggak ada apa-apa. Di sini ada free souls guys, atau ada apa kayak gems. Aku bukan. Oke guys, jadi aku tadi udah selesai yang souls ya. Kita lihat dulu yang ini. Yang ini gak ada yang terlalu spesial loh, yang ini doang. Nah, kita langsung aja lah masuk ke faction wars. Bagi yang nanya kenapa aku gak lanjutin detail modenya, aku pengen nge-push dulu faction wars ini guys. Kita main yang di, cuman ini yang satu battle aja dulu. Biasanya satu battle itu lebih sulit lawannya, mudah-mudahan. Nah mantep, lawannya susah gini. Ya ampun, ini lawannya gimana? Coba kok lembek gini sih. Aduh, semua pemain kok hampir 30 guys. Si Konglo hampir 30, si Raiden udah 30, si Kenshi udah 33. Masa lawannya, aduh, parah sekali ini ya. Tidak apa-apa. Sendaknya kunai kita itu nambah guys, nambah koleksi. Guys, btw yang Raiden ini aku pakein itemnya ya. Yang pertama itu untuk unblockable, jadi misalkan musuhnya nangkis basic attack kita itu bakal ke unblock. Ya itu bisa kita serang tanpa dia ngeblok serangan kita gitu guys. 4 jari lagi. Oke. Aku kurang semangat untuk 4 jarinya tadi guys. Baru bangun. Kita bantai aja terus ini si Armak. Aduh, tidak, aku dibanting. Oke. Pergi lagi, aduh gak bisa. Bentar, kita pergi dulu. Karena si Konglau itu guys, dia Konglau-nya 2 ya. Ukuran Konglau yang ini guys. Kalau Konglau yang hat-trick itu bagusannya di-tag-in ya. Soalnya kali muntil langsung di jump scare. Jadi guys, itu dia match aku. Nah, kita udah selesai main di Faction Wars-nya. Sekarang kita bakal lanjutin seri battle mode-nya. Kenapa aku gak lanjutin yang lagi? Karena bentar lagi aku mau futsal. Bentar lagi aku mau futsal. Dan ini udah jam 8.30. Setengah 9 udah ya. Oke, bentar lagi 25.000. Dan kita lihat apa yang kita dapatkan. Ya ampun, ini apaan ini? Gak dapat karakter gitu. La 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 la. Jadi aku bentar lagi bakal ngelawan si Armak. Kan kita akan main sampai kita sampai kita bisa menggunakan Kenshi yang gold ya. Soalnya Kenshi yang gold itu agak gimana menurut gue, berbeda banget dengan Kenshi yang silver guys. Soalnya bentar kan ada itu tambahannya guys, tambahan special attack. Ayo ntar kita buatin dulu. Oke, segini aja yang 50 cepat. Oke, dan aku kira dia mau nyerang. Tidak apa-apa. Nanti dulu. Oke, 70.
Oke, sekarang saatnya Skolo beraksi. Cepur. Lemparan topi bumerang. Wih. Nomor 1000 apa? 1097 guys tembaknya. Gak apa-apa. Ada si Raiden beraksi. Shock terapi. Peringatan lawannya. Oh, kagak. Ah, masih bisa ketendang. Asip jaga si Kano guys. Si Kenshi beraksi, si santet dukun, si ahli santet. Ini si ahli santet guys. Harusnya musuh jauh apapun ya kan. Si Kenshi ini musuh jauh apapun guys. Terus masih bisa guys, si kejarnya guys. Misalkan pakai skill 1 gitu loh. Ntar guys. Ntar. Ini kok suaranya gak bisa. Ntar-ntar segini aja. Oh sorry guys, kekencangan ya. Sorry. Oke, shock terapi. Sayang banget tadi itu kita nggak bisa X-ray. Padahal ada aku pengen finishingnya itu pakai X-ray guys atau apa ya, akhir-akhirnya itu gitu loh, serangan terakhir, sentuhan terakhir guys. Cuman itu kalau pakai X-ray justru berlebihan. Ada agak gimana harusnya X-ray itu untuk yang darahnya banyak gitu ya kan, kita cicil pakai X-ray. Ini mah yang terasa sedikit kita cicil pakai X-ray. Nah ini kita lanjut Johnny Cake. Nah ini kita bisa X-ray nih. Soalnya musuh Johnny Cake dan mereka ada reptil yang nimbal, tapi aku tidak takut. Aku sih beda aja guys. Misalkan ada yang kayak apa sih namanya? Misalkan ada yang apa sih challenge-nya itu di battle mode yang burn, nanti kita pasman itu akan kayak kebakar gitu kan. Aku sih biasa aja, soalnya si Raiden yang Raidenku ini tuh misalkan kena kayak kebakaran gitu guys, nggak nambah guys caranya guys. Tenang aja, tak ubah dulu, tercicil dulu. Ayo pindah cepat beruan. Oke, kita ancam dia guys, dia nggak mau pindah, ceprot. Aku kenapa suruh dia pindah guys, soalnya aku pengen ingin dulu si reptil, aku pengen KO-in dulu. Kalau si reptil ini yang paling berbahaya guys. Ceprot, ih tetap kena. Oke. Sorry guys, laser tadi, baru bangun kan aku bilang, aku belum minum tadi. Rasanya nih. Aduh, sakit. Jadi kita gak kena guys, jadi ke blok. Tadinya, ya itu. Kita shock terapi dulu. Nah guys, kita ulti. Yang kedua nih, pakai kunggau ya. Ini aku coba pakai dua jari. Oke, 99 mantap. Apaan tuh coba? Teriakan kuntilanak sama apa itu? Ini guys, si santet ya guys. Itu tuh matanya guys. Macam itu guys, itu kayak apa sih namanya? Kayak main cucuk balon. Apa sih yang kita ditutup matanya terus mukul kayak patung gitu aja, ada hadiah permennya guys, aku gak tau namanya apa guys. Jadi kalian yang tau boleh komen di deskripsi, boleh komen di kolom komentar di deskripsi lagi. Di sini sudah ada kunci subscribe dan Sonya Blade, ya ampun Sonya Blade mah gisi. Kita pakai Sonya itu guys, pergerakannya dan biasanya lambat ya. Kita coba pakai reptil lah. Soalnya hanya ini itu damage-nya sakit guys kalau menurutku, cuman untuk attack speed-nya kurang, tapi damage skill-nya sakit banget sama
bebek masih ketek, cuman attack speed-nya itu kurang. Kalau si reptil ini sih cepet banget ya, syuk 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 syuk. Kalau beli scarlet phantom kalau beli mental card 6 kali tuh secepet apa coba? Nah itu guys bisa ke unblockable. Ini kira-kira sekitar setengah itu ya, sekitar 50-an tak tahu berapa gitu guys kemudian di unblockable. Oke, kita yang terlalu banyak seperti ini cukup lah. Ini kenapa kok sampai berpuluh guys, karena aku lagi mager mau hitung tombolnya. Sub-Zero ini dia. Oke, ntar kita kasih putar baling-baling bambu dulu ini baru aku semangat. Oke, 65 ya ampun gak ada damage, damage-nya kecil kali. Ngulau sih ngandalin itunya guys, apa pasifnya aku sih, makanya aku biasa aku ngulau itu aku pasangin Kenshi. Soalnya pasifnya misalkan ada satu tim yang menggunakan yang martial artist itu, aku lupa, oh martial artist damage deal 50% critical damage ngulau S plus 25 critical chance. Jadi 50% untuk critical damage-nya, misalkan critical damage itu harusnya 500 tambah 50% jadi 550. Terus 25% kemungkinan bisa critical damage, guys. Oke. Ntar itu tuh guys yang kemaksud guys, damage sakit parah. Cuman Kak kalapar dan terakan kuntilanakku. Aduh, sorry. Ah, makan itu. Ush, kena ketapel ya guys. Oke, bisa nih. Ya ampun, lembek banget. Reptilnya udah lama aku nggak mainin guys. Jadinya ya lembek itu deh. Reptil sih enaknya itu ya lawannya siapa? Scorpion itu counternya si reptil guys. Karena spam skill satu aja terus. Kayaknya Scorpion kontra semua musuh deh. Nah, kayaknya. Oh, dia nari ini untuk special apa? Yang special attack pertamanya itu, guys. Oke. Okay. Ah, nambah-nambah deh gesarannya, guys. Mana ini bete musuhnya? Harusnya tadi aku ganti pakai kung lo jadi biar si Raiden itu regenerasi. Jadi aku udah selesai ke reptil, tadi aku cuma nguci-nguci reptil aja guys, siapa tau masih bagus ya guys, siapa tau masih berguna. Dan BTW aku bakal ganti lagi pakai Kenshi, kasih tangan dah si reptil. Oke, musuh kita itu ada Kenshi, ada Scorpion, ada Devorah. Yang itu ada Ilham, ada Kurniawan. Hari ini bukan Winda bro, ini pada Shainer ini kan. Kalau Winda itu mah openingnya kayak begitu guys. Apa sih absennya aja udah beda channel ini guys, lalu kayak disponsori kita bantai terus ya kayak disini sampai bawa belor ya sampai rumahnya guys. Oke, sama dukun santet saling berkelahi. Bentar. Ini dia. Dua abang beradik. Ya ampun. Adiknya lari, guys. Ngelawan dukun santet. Sepalas sama dukun santet loh. Gak boleh lari-lari. Nah, ini. Devorah, kamu mau ngapain? Kita lepar pisau. Bertopi. Bisa bertopi. Bisa ber... apa bisa bermotif topi maksudnya. Ntar lagi pasti mau ganti nih. Ya cepet ganti. Nah kan. Ayo sama dukun santet sini kita berkelahi. Oke, ini udah sama dukun santet. Pap. Kebanyakan dukun santet soalnya matanya ditutup cuman dia masih bisa nyerang, guys. Mau pakai apa coba dia? Kan aneh gitu loh. Ayo lo mau kemana, tidak bisa aku lari adikku. Putar kita harus hemat-hemat nih memang nih ya. Oke, ceprot.
Waktu doanya ada special attack yang pertama, yang kedua ya. Block breaker. Oke, mantap sekali. Ke 30 cukup, kita langsung ganti lagi. Dari Sido, konsan, tap. Ceprot. Aduh. Ah, lama lah sudah guys. Ada-ada aja sih Scorpion ini. Ditariknya guys, nanti aja nanti jangan 10 ya. Kalau dari jangan 10 aku lebih bete lagi. Terus lagi cepat. Aku senang guys. Aku senang banget. Karena aku tadi udah berhasil ngalahin Scorpion yang ngalahin aku tanda. Enggak, aku canda. Oke, sepertinya sudah cukup lama ini. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Bye.